Ni jam arwah atuk aku. Jam ni sangkut dekat atas rumah dia. Dulu masa aku kecil, selalu aku datang main menatang ni. Main tarik-tarik. Okay, sekarang aku nak buat restoration ke atas jam ni. Sebab aku sayang jam ni. Jam ni banyak kenangan arwah atuk. Aku akan tukar movement dia. Movement dia aku dah order dekat Lazada. Kawan aku tolong belikan. Dan yang ni aku akan cuba untuk buat balik. Okay, sekarang ni aku nak cuci yang karat ni dulu. Korang buka. Cara nak hilangkan karat ni senang je. Korang kena rendam dalam solution ni kejap ya. Aku try buka ni kejap. Korang buka. Seperti rantai dia aku nak pakai balik. Nanti dia aku nak pakai balik yang sama. Yang ni aku nak buka dulu. Kita try cabut kejap. Yang kita buka. Okay, cabut macam ni. Okay, nak balik keluar. Nak hilangkan karat ni senang je. Okay. Kau letak dalam bekas macam ni. Okay, lepas tu korang ambil cuka masakan. Korang belilah cuka. Lepas tu korang rendam je dalam ni semalaman. Besok korang akan tengok dia akan tercabut daripada besi tu. Karat-karat tu akan, orang cakap tanggal lah. Dia akan tanggal. Korang rendam je macam ni. Biarkan semalaman. Besok korang tengok apa akan jadi. Okay, sekarang aku nak basuh semua. Ni aku nak buat baru. Dia punya yang patah ni. Nanti korang tengok hasilnya. Okay, untuk bahagian patah ni, aku akan cuba repair ataupun buat baru dengan menggunakan instant noodle ataupun mie segera. Kita cuba tengok jadi ke tak. Okay, mula-mula korang lapik bawah. Korang tampal lah dalam. Nanti, supaya dia tak terkeluar nanti. Okay, macam tu. Dan dah luar tu pun korang tampal. Supaya dia tak terkeluar. Dah dalam ni, dah luar sini. Korang tampal. Tampal sampai ke bawah supaya dia tak terkeluar. Sebab nanti korang nak pakai gam untuk tahan dia dan lekatkan dia balik. Satu lagi cara, korang boleh pakai tabuk kayu sebenarnya. Tapi aku saja nak cuba kelainan. Okay, gunakan gam 3 saat. Korang letaklah dalam dia. Lepaskan. Nanti korang nak taruh ni, yang ni tu. Okey, ini hampir siap. Aku dah ratakan. Bentuk pun lebih kurang sama. Luar dia, dalam dia pun aku dah dapat bentuk yang sama. Nanti kita akan spray kali. Spray balik color, mungkin color putih ataupun cream ni juga. Nanti aku akan buat finishing. Okey, bagi aku jadilah pakai instant noodle ni untuk repair ni, sebab selalu aku tengok dekat YouTube je kan. Sekarang aku dah cuba. Okey, korang pun boleh cuba juga. Okey, nanti aku akan siapkan jam ni.
Boleh nak ambil kot ni. Lagi serapis dulu. Okay, nanti kita tacak balik. Sekarang ni, korang boleh tengok karat-karat tu dah tangan. Okay, tak ada bersih. Lepas tu korang cuci dengan air biasa. Biasa dia, selepas satu malam rendam dengan cukup. Okay, ini aku dah simen, dah tampal balik. Sekarang kita nak spray. Yang pecah-pecah semua aku dah tampal. Sekarang kita nak spray warna putih. Okay, ini sekarang hasil lepas aku spray. Tapi aku macam tak berpuas hati. Aku ingat aku nak spray hitam semua ni. Tapi kita undercoat dulu yang bunga-bunga ni kalau putih juga. Okay, warna coating tadi dah kering. Dah kering. Sekarang aku nak cat color flat black dari Samurai ni. Flat black ni color hitam mati lah. Dia tak kilat. Okay, kita start spray. Okay, sekarang jam dah siap. Korang boleh tengok. Nampak tak? Ni aku biarkan putih supaya nampak sebab background dah hitam. So ni biarkan warna putih. Ni cermin dia dah pasang. Kita letak kat sini. Okay. Yang ini tombol bawah ni. Dan yang ini aku tukar color gold sebab yang lama ni dah karat, tak boleh pakai. Dan ini movement dia. Movement dia nak pasang, senang je korang masuk. Masuk pada belakang dan screw, ada dua lagi screw ni. Nanti aku akan tunjuk, okey. Okey, sekarang jam dah siap dipasang. Movement dah jalan. Sekarang pukul 9.04 minit, lebih kurang. Okey, ini hasil dia selepas aku restore. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.